Hello and salam KMR. Okey, hari ini aku nak tunjukkan macam mana cara-cara yang paling mudah untuk kita membuat surgery EQ. Apa yang dimaksudkan dengan surgery EQ ialah cara-cara untuk kita mendapatkan tone, instrumen atau audio yang telah kita rakam. Paling mudah dengan menggunakan apa-apa jenis parametric EQ yang mempunyai spektrum. Contohnya seperti internal EQ di dalam Cubase. Rasanya semua sudah tahu, di bahagian frekuensi di dalam sesebuah unit EQ, ada tiga bahagian yang boleh di-adjust, iaitu gain, frekuensi dan juga Q. Sekarang aku akan tunjukkan cara-cara untuk melakukan surgery EQ. Sebelum tu, kita dengar dulu audio yang tidak diproses. Langkah pertama, aktifkan dulu frekuensi yang di tengah-tengah. Kemudian tambah gain sebanyak 8 hingga 10 dB. Diikuti dengan meniruskan Q anda dengan penambahan di antara 3.5 hingga 4. Seterusnya kita akan swap frekuensi untuk mencari frekuensi yang kita kehendaki. Setelah kita dapatkan frekuensi yang kita mahukan, kita hanya perlu turunkan gain pada frekuensi tersebut seberapa yang diperlukan. Kita boleh ulang proses ini seberapa banyak yang diperlukan. Kita tukar dulu frekuensi ni daripada low shelf menjadi parametric. Kita boleh lakukan proses ni di mana-mana frekuensi yang kita rasakan sesuai, sama ada mengurangkan atau menambah gain frekuensi. Selain daripada menurunkan frekuensi yang kita tidak mahu, proses ini juga boleh digunakan untuk menambah mana-mana frekuensi yang kita rasakan perlu ditonjolkan. Kebiasaannya aku akan simpan notch keempat untuk tujuan penambahan jika perlu. Perbandingan tanpa EQ dan dengan EQ. Bila aku dah dapatkan tone yang aku suka, aku akan letakkan low cut dalam 60Hz untuk membuang segala rumble yang tidak diperlukan. Kedengaran bunyi snare itu lebih tersusun dan rapi, bukan? Okey, itulah dia cara-cara aku melakukan surgery EQ untuk mendapatkan tone. Diharap video ini dapat membantu anda lebih memahami cara-cara menggunakan EQ. Kita jumpa lagi di tutorial akan datang. Bye-bye!